الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، saudara muslim, kita sambung seterusnya pada muka surat yang ke-21, perenggan yang kedua. Qala al-mu'allif hafizahullah, berkata pengarang kitab, moga Allah memberikan kebaikan baginya. Wa mimma yanbaghi an ya'lama anna umur al-barzakh min al-ghaib alladhi yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin an yu'mina bihi mujmalan haythu ajmal. ومفصلا حيث فصل كما جاء في القرآن العظيم والسنة المطهرة، ولكن قد يظهر الله تعالى لبعض عباده شيئا من أحوال أهل القبور. Kita di sini, dan apa yang mesti diketahui bahwasanya urusan alam barzakh ini adalah urusan yang ghaib, yang mana wajib bagi setiap muslim dan muslimah beriman dengannya, sama ada secara jumlah mujmal, yakni secara umum, sesuai dengan apa yang diumumkan. Maknanya apa yang Al-Quran dan hadis nyatakan secara umum, kita umum banyak, jangan spesifik banyak. Wa mufassal dan haythu fassal, dan apa yang Al-Quran dan hadis detailkan, maka hendaklah kita detailkannya. Baik, seperti mana yang datang daripada Al-Quran yang Azim dan juga sunnah yang suci. Akan tetapi pada masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala menzahirkan perkara ini tentang azab kubur ini kepada beberapa hamba-hamba, sebahagian hambanya, keadaan-keadaan ahli kubur. Yani hamba-hamba yang terpilih seperti mana dipilihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan semua azab kubur Nabi dapat dengar, tidak? Bukan semua Nabi dapat dengar. Tuan-tuan dan puan sekalian, keadaan tertentu. Sebab tu dalam isu kubur ni tak banyak hadis pun yang Nabi dengar direct daripada kubur. Tak banyak pun. Antaranya hadis yang kita lalui sebelum ini tentang perkuburan 5 ataupun 6 ataupun 4 buah kubur. Ya, 4 kubur liang kubur yang golongan-golongan musyrikin yang meninggal sebelum itu Nabi dengar. Demikian juga Nabi dengar kubur orang Yahudi yang sedang diazab. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dua orang yang disiksa, yang mana mereka disiksa kerana dosa besar yang disangka masyarakat benda itu kecil. Wa ma yu'adzabani fi kabir, tidaklah mereka berdua itu disiksa melainkan kerana dosa besar menurut sangka ada orang ramai, sedangkan dosa itu dosa besar. Kalau tak, tidaklah disiksa hingga ke tahap itu. Ini dalam 3-4 hadis macam ni je yang menceritakan Nabi dengar secara langsung apa yang ada dalam kubur. Yang lain tak. Nabi SAW tak diperdengarkan pula bagaimana ibu dan bapa Nabi, bagaimana bapa saudara Nabi, dan keseluruhan sahabat-sahabat Nabi. Ada yang Nabi dimaklumkan tentangnya dan ada yang Nabi tak dimaklumkan tentangnya. Jadi berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dan apa yang Allah pilih. Sebab itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah di sini dinukilkan, faqad kashafa likathirin minan nas dhalika hatta sami'u aswatan mu'adzabin fi quburihim. Allah Subhanahu wa taala buka. Dikasyaf mana ni? Allah buka. Sebilangan besar daripada kalangan manusia. Kathir, ada ramai juga, dia tak termasuklah. Ramai juga daripada kalangan manusia, sehingga mereka dapat mendengar suara-suara orang yang diazab siksa di dalam kuburnya. Wa ra'awhu bi'uyunihim yu'adzabuna fi quburihim fi adharin kathiratin ma'rufah. Dan mereka dapat tengok orang yang disiksa diazab kubur tu dengan mata mereka sendiri, yang banyak asar-asar yang diwayatkan. Banyak. Walakin, tetapi dia hada la yajibu an yakuna daiman 'ala al-badan fi kulli waqtin bal yajuzu an yakuna fi halatin duna hal. Dia tak semestinya berlaku selalu benda tu. Tak semestinya orang tu dia boleh dengar sekali, dia ni memang dia boleh dengar semua jenis. Orang kita dia ada jenis percaya lagu tu.
Ha, buka hijab dia. Sedangkan Nabi pun bukan semua, ada benda yang Allah bagi keadaan-keadaan tertentu saja boleh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita main apa? Ni ada tak buruk aku boleh tengok semua. Ha, jadi ini satu cerita yang kau tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dan kemudian dia bawa hujah yang menunjukkan ada khususan yang Allah berikan kepada orang dan kelompok manusia yang tertentu. Ha, lebih khususnya sebenarnya ni hujah-hujah ni dibawa daripada hadis Nabi, Nabi SAW sendiri. Kita pun dah sebut. Antaranya hadis yang disebutkan tadi, yang mana Nabi SAW dengar teks hari di bawah Ibnu Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, marra Nabi SAW bi haqiqatin min hitan al-Madinah atau Makkah, فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. Okay. Sesungguhnya dia kata di sini, Nabi SAW lalu sebuah kebun, dalam kebun-kebun di Madinah, tiba-tiba Nabi dengar ada dua orang manusia sedang disiksa di dalam kubur mereka berdua. Maka Nabi bersabda, mereka disiksa dan tidaklah mereka disiksa itu kerana dosa besar. Yakni menurut andaian orang, kalau Nabi habak benda lepas ni mereka disiksa kerana apa, orang akan sangka dosa kecil je kot. Sebenarnya dosa-dosa besar. Apa dosa-dosa tersebut? Kana ahaduhuma, seorang tu dia tak la yastatiru min baulihi. Bila dia buang air kecil tu, dia tak melindungi dan menutupi auratnya. Dan satu lagi, wakan al-akhir yamshi bin namimah, seorang lagi dia berjalan ke hulu kihilir mengadu domba. Cuma hadis ni dia ada perbincangan tentang ba'du domba tu tak ada masalah. Sebab ni la yastatiru, sebab dia dalam riwayat yang lain dia mai la yastanzihu la yastabriku. Maknanya adakah dia bermaksud, sebab nak himpun semua-semua riwayat ni, dia bermaksud isu aurat ke ataupun isu kencing tak dicuci dengan baik. Sebab tu Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, bila dia bahas benda ni, dia buatlah, dia bagi pandangan dan kecenderungan dia. Kecenderungan dia dinukilkan beberapa pandangan ahli ilmu, para ulama dalam isu ni. Kecenderungan dia hadis ini, perkataan la yastatiru dan juga la yastanzihu ni, dia bermaksud dikaitkan dengan suci, bukan dikaitkan dengan aurat. Kenapa? Kerana selepas Nabi SAW menyebutkan soal al-istitar ni, berkenaan dengan lindung ni, perkataan sitr, sitr ni dia boleh diluah tafsirannya. Ha? Contoh kita nak sama ada menutupi aurat ataupun menutupi ad-danas, tutup kekotoran ni, maknanya buang kekotoran pun boleh juga. Lepas tu ada ulama kata maksud sini la yastabri'u, la yastabri'u ni merujuk kepada dia tak cuci baik betul-betul, dia tak cuci baik-baik, ha? Kemaluan dia setelah dia cuci. Jadi Ibnu Daqiq Al-Aid dia kata apa? Dia kata ini merujuk kepada kebersihan, bukan soal aurat. Kerana soal aurat ini, kalau sebut soal aurat, memadai Nabi sebut dalam teks yang lain, tutup aurat, setel masalah. Tapi Nabi SAW sebut di sini, Nabi sebut berkenaan dengan perkataan setel, lindung, tutup, ha? Tapi lepas tu Nabi sebut kencing. Ini menunjukkan kencing itu, minta maaf, kencing itu ada kaitan dengan perkataan yang sebelumnya, yang tak merujuk kepada soal tutup sahaja, dia juga merujuk kepada soal kebersihan, suci, tutup kekotoran itu, maknanya istibra, buang kekotoran itu daripada dia. So itu pandangan Ibnu Daqiq Al-Aid, dia bawa nukilkan beberapa pendapat ulama. Ada yang kata pelbagai istitar boleh, tutup aurat boleh, ha? Masuk di sini sebab dia tak tutup aurat, sebab biasanya orang kencing dia tak jaga sangat dia punya aurat dia. Dan kemudian
Yang satu lagi ialah yastanzihu, riwayat yang lain pula pun kita boleh terima juga, iaitu berkenaan dengan suci. Dua-dua boleh pakai. Dan ada yang para sebahagian daripada ahli ilmu dia fokus kepada tutup aurat saja. Sebab apa soal tutup aurat? Sebab dalam menjadi satu kebiasaan juga di kalangan masyarakat Arab, mereka macam Nabi SAW sendiri pun, bila Nabi nak buang air kecil, Nabi juga pernah buang di kawasan yang terbuka, tapi Nabi cuba lari daripada pandangan umum. Nabi cuba lari daripada pandangan umum. Maknanya dia tak senang-senang buka rata-rata cerok tak. Nabi SAW cuba lari daripada pandangan umum. So dia kata boleh dikaitkan juga dengan hadis ini memang khusus untuk menutup aurat. Dan soal kencing tu, kebiasaannya bila orang lelaki bila dia buang air kecil ni, dia kurang jaga dan pelihara aurat dia. Dan realiti tanda-tanda pun minta maaf lah, tanda-tanda pun pada hari ni pun kalau dia buang air kecil dia dekat macam mangkuk yang berdiri secara berdiri tu, kadang-kadang dia tak jaga pun dia punya aurat dia. Dia biar saja orang kiri kanan dia buat tengok tu buat tak tahu semua. Jadi ini satu hal yang bersalahan sebenarnya. Dia bangi termasuk dalam hadis. Walau bagaimanapun topik ini topik yang khilaf sebab riwayat dia mai ada 2-3 riwayat lafaz tersebut. La yastatiru, la yastanzihu. Jadi kita boleh ambil dengan kedua-dua maksud ataupun kedua-dua makna, sama ada tak tutup aurat ataupun tak cuci dengan baik, dengan betul. Kerana akibat dia sama, kotor pada pakaian kita tidak bersih. Kemudian kita laksanakan salat. Maknanya dia bukan benda yang kecil, dia soal kebersihan yang merupakan asas kepada sahnya salat kita. Okay, wallahu a'lam. Satu lagi dia, mereka berjalan dengan an-namimah. Namimah ni mengadu domba. Thumma da'a bi jaridatin. Kemudian Nabi SAW minta buat mai dekat Nabi Jaridah. Pelepoh. Katama, kurma. Fakasawaha. Kasratain. Nabi patahkan pelepoh tu kepada dua. Fawadu'a ala kulli qabrin min huma kasrah. Setiap kubur Nabi letak satu. Faqila lahu. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha? Ya Rasulullah, kenapa engkau buat hal ini? Nabi bersabda, la'allahu an yukhafifa anhuma ma lam yajlisa. Moga-moga dia dapat meringankan siksaan ke atas keduanya selama mana dia tidak kering. Dari dalil ini jugalah yang digunakan oleh sebagian orang tanam pokok pokok puding. Pokok puding tu saya tak pastilah dalil mana. Tapi dah jadi satu kebiasaan masyarakat kita dengan pokok puding. Kan? Kalau kita betul-betul nak secara literal nak tik daripada hadis ni, elok tanam pokok jati. Kan? Meranti ke, hak jenis berakak sampai ke bawah. Memang tak kering dah. Terata-tata. Tapi itulah. Dia sebenarnya ke mana pun tak ada jawapan pun. Akhirnya dia berbalik kepada budaya masyarakat, adat masyarakat, yang mana itu bukan merupakan satu dalil yang kukuh untuk kita berhujah dan berpegang dengannya. Sebab alam dia lain, tuan-tuan dan muslim. Alam dia lain. Itu kadang-kadang orang ni dia khawatir dia tu, oh, takkan tak ada apa pun nak lindung-lindung buat atas tu. Kan? Takkan kita biar kubur tu kosong, botak lagi tak ada apa. Dan dia pasal dia duk rayan dunia dia. Kalau gitu kita pakat buat lah. Ni kontraktor kita buat menega. Kita menega apa? Kita buat menega kubur aircon. Kan senang. Kita buat menega bisa kubur aircon. Buat satu kawasan tanah kuburan jadi lagu Nirvana. Hijau cantik, tengok tenang. Tapi itulah masalahnya orang kita ni, dia yang tu, dia nak tengok dengan mata kepala dia, dan dia cuba lahirkan rasa sesuatu melalui apa yang dilihat secara zahir. Sedangkan kita ulangi lagi, ia merupakan alam yang berbeza dengan apa yang kita alami kita sekarang dan pada hari ini. Bila sebab tu tak kisah pun kubur para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tuan-tuan, Madinah ni, Mekah panas ke mana pun. Panas dia, panas insyaAllah. Musim panas ada 54, 55 darjah Celsius. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, kalau nak kira panas ni,
kalau kita ambil logik akal kita, panas ada dalam, Nabi panas. Tapi nama kata kau beriman, mereka sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, panas itu tukar jadi apa? Panas itu tukar jadi sejuk, tukar jadi nikmat untuk mereka, tukar jadi rahmat untuk mereka. Sebab tu, sebab tu orang ni baik teramat, orang ni tuan-tuan, dia jahat tahap dahsyatnya, okay. Kemudian dia kaya tahap dahsyatnya, duit banyak ni, dia buatlah kubur dia aircon pun 50 hekar untuk kubur dia sejak tanah. Ha? Aircon semua, bukan takat aircon, dia buat macam kawasan ais tu. Ha? Mais Wonderland pun. Buat air, salji apa semua, ada lambung semua sekali, buat ke kawasan besar, buh pilih apa pun, tuan-tuan dia kena ada azab kubur. Maksud kalau kita beriman macam tu? Jadi ini masalah kita gagal untuk mengaminya sebagai orang. Allah Allah. Kemudian, penulis bawa di sini satu riwayat. Saya buat semakan sedikit riwayat tersebut. Dia bawa riwayat daripada Al-Tahawi dalam Syarah Mushkil Al-Athar. Dengan sanad hasan. Memang Syekh Al-Albani rahimahullah, dia ada membuat penilaian ke atas riwayat ini. Kata riwayat ini riwayat yang hasan, boleh pakai. Sanadnya jayid, baik. Apa riwayat dia? Kita baca dulu sekejap, saya beritahu dia punya apa kes dia pada hadis ini. Riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari pada Nabi SAW, annahu qal umira bi 'abdin min 'ibadillah an yudra fi qabrihi 100 jalda. Diperintah malaikat diperintah untuk memukul seorang hamba daripada hamba Allah Subhanahu wa taala dengan 100 pukulan. Okey. Falam yazal yas'al wa yad'u hatta sar jiddatan wahidah. Hamba yang nak kena pukul ni dengan 100 pukulan di dalam azab kubur ni, dia minta kepada Allah sampai dikurangkan kepada 1 pukulan. Fajalada jildatan wahidah, dipukul dengan 1 pukulan, famtala'a qabrahu 'alayhi nar. Kubur tu jadi imtala' ni maknanya bersinar bercahaya kerana ada percikan api disebabkan kuat pukulan tersebut. Falamma irtafa'a anhu qala 'ala ma jalattumun. Bila diangkat dia tanya orang, dia angkat nak untuk nak pukulan semula, dia kata pasal apa pukul itu? Qala, maka para malaikat ni berkata kepada dia, innaka sallaita salatan bi ghairi tuhurin. Engkau salat tapi salat dalam keadaan tak bersih. Wa marabta ala mazlumin falam tansuruhu. Dan kamu lalu benda bertemu dengan orang yang dizalimi tetapi kamu tak tolong dia. Tentu ada pembahasan yang bila diteliti semula sanad ini, okay, dia sanad dia panjang lah, tapi saya ambil dekat point dia. Dia diriwayatkan sebenar-benarnya, dia diriwayatkan daripada Hafs bin Sulaiman daripada Asim. Asim ni kita baca Quran, Hafs anak Asim pun ada bodoh lah. Hafs anak murid, Quran kita baca, riwayat yang kita baca Quran, kalau buka muka surat depan tu Hafs an Asim, maknanya Hafs anak murid untuk guru dia Asim. Asim ada dua orang anak murid, seorang Syu'bah, seorang Hafs. Kita baca riwayat Hafs daripada Asim. Dalam hadis pun Hafs ambil daripada guru dia Asim. Asim ambil daripada ada seorang syaqiq, saudara dia, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sampai ke sana. Itu riwayat yang asal. Sanad ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila ada Hafs bin Hafs dalam riwayat hadis ni, dia tidak diterima. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan dia, menilai dia sebagai seorang yang dhaif. Okey, matrukul hadis. Al-Imam An-Nasa'i dalam kitab dia Du'afa wal Matrukin, ensiklopedia orang-orang yang du'afa, yang lemah. Yang lemah ni dalam ilmu hadis ni, bukan lemah dalam mahbari, lemah dalam sudut tak ziqah. Wal matruki yang juga yang ditolak, letakkan senarai salah seorang nama Hafs ibn Sulaiman an Asim.
sanad ni dikenali. Kelemahan daripada sanad ni atau ada nama Haf an Asim dalam bab hadis tak ada boleh. Sudah nama Rasul. Okey. Jadi hadis dia sanad ni memang dhaif jiddan, hadis pun jadi hadis dhaif. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah, dia menilai sanad ni jayyid. Disebabkan apa? Disebabkan perkataan Hafs itu dia tertukar jadi Ja'far. Kalau tengok dalam Mushkil Al-Athar, dalam kitab yang asal dia oleh Al-Imam At-Tahawi, dia tulis sanad dia Ja'far bin Sulaiman, bukan Hafs bin Sulaiman. Sebab apa? Sebab telah berlaku salah tulis. Perkataan Hafs dengan Ja'far tu dekat-dekat. Cuba tulis tengok. Jim, Ain, Faro dengan Ha, Fa, Sot. Dia dekat-dekat. Jadi dia salah tulis Ja'far, bukan Hafs. Bila Ja'far, Syekh Al-Albani dia menilai secara zahir daripada riwayat Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, maka berlaku kesalahan di situ. Bagi dia sanad ni baik, sebenarnya sanad ni adalah dhaif. Tetapi benda ni benda biasa, benda ilmiah, benda akademik. Kita bukan meletakkan Syekh Al-Albani itu maksum, tapi kita sangat menghormati kesungguhan dia dalam mengkaji, meneliti dan menganalisa. Namun sebagai manusia sudah tentu ada, kita bukan kata kita betul semua, tak. Kita pun ambil manfaat daripada perbandingan dan kajian dan analisa yang para ahli ilmu buat. Kenapa macam ni, kenapa macam ni, kenapa macam ni, riwayat ni bagaimana. So dia cari balik ke titik punca. Riwayat ni memang orang kata apa, bagus lah untuk kita jadikan sebagai motivasi. Tapi bila bab akidah ni, apatah lagi dia pula dhaif. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tak pakai riwayat ni. Jadi saya semak balik tanda kat situ, hadis dan riwayat yang dhaif. Ha? Sebab penulis ni dia bersandar kepada penilaian Syekh Al-Albani, walaupun dia tak sebut. Tapi kalau tengok ulama kontemporari yang nilaikan riwayat ini hasan, Syekh Al-Albani. Yang lain semua menilai hadis ini dhaif jiddan, sangat dhaif. Allahu a'lam. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, dia kata di sini, kita buka muka surat ni lah. Yang ini cerita-cerita ni dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim ni, banyak riwayat kisah-kisah dan cerita-cerita. Allahu a'lam. Jadi kita ambil muka surat yang seterusnya, muka surat 23. Ini penting. 23, ba'du ahwali ahli al-qubur. Sebahagian daripada keadaan-keadaan ahli kubur. Nah, dia tak bagi semua, dia bagi sebahagian dia. Tapi ini pun dah tuan-tuan dahsyat ni maksudnya. Kita baca. Kharaj al-Bukhari fi kitab at-ta'bir. Imam al-Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam kitab dia at-ta'bir, bahagian ta'bir mimpi. Okey. Bahagian ta'bir mimpi. Tajuk dia topik tak ta'bir mimpi. Bab Imam al-Bukhari letak apa? Bab ta'bir ru'ya ba'da solat subuh. Bab pada menyatakan menafsir mimpi selepas solat subuh. Maknanya apa? Imam al-Bukhari nak bagi mesej kepada kita bahawasanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, biasanya tidur yang mimpi ni, biasanya tidur yang mimpi ni memang malam lah. Dan sifat Nabi SAW juga di siang hari lepas subuh tu, Nabi jumpa dengan sahabat-sahabat, Nabi tanya tentang apa yang kamu mimpi semalam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, okay. Jadi diriwayatkan daripada Samurah ibn Jundub dalam hadis panjang. Tapi penulis ni bagus dia ni, dia kerak ikut bahagian. Tak ada masalah pun kita kerak-kerak diwayatkan sekali lagi disambung. Yang penting tak lari daripada makna dan maksud keseluruhan. Okay. Dia tanya, dia kata, kata Samurah bin Yudub radhiyallahu anhu, dia kata, "Kana Rasulullah SAW yakni minna yakthuru an yaqula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum ru'ya?" Nabi ni kata Samurah,
banyak merupakan orang yang suka bertanya, banyak bertanya kepada sahabat-sahabat dia, adakah ada daripada kalangan kamu yang mimpi semalam? Tentang kesian. Ya, kita pun balik tanya orang tu, balik tanya lah. Tapi kita ni bukan pentadbir mimpi. Dan kita ni masalahnya bila takbir mimpi tu takbir benda-benda yang mengarut, merapu. Merapu lagi banyak daripada daripada hal yang betul. Tuan-tuan. Dia cerita, dia kata. Maka kami para sahabat pun fayaqussu alaihi masya-Allah an yaqus. Kami pun ceritalah apa yang yang mana-mana yang kami ada ni, yang kami mimpi, kami cerita kepada Nabi SAW. Wa innahu qala lana dhata ghadan. Satu hari Nabi kata kat Nabi, satu hari ni, tadi ni dia cerita umum pasal Nabi suka tanya. Ni dia cerita satu hari Nabi SAW berkata, innahu atani laylah atiyan. Sesungguhnya telah datang kepada aku satu malam ni, ada dua orang manusia, dua orang malaikat mai jumpa dengan aku. Wa innahuma ibta'athani. Maka ni ajak aku pergi jalan-jalan. Ajak jom jalan-jalan. Dalam mimpi ni, ai atahu malakan fil manam wa ai qarahu wa hadha nawnun min al-wahyi li anna ru'ya al-anbiya wahyun kama huwa ma'lum. Maksudnya di sini, datang dua malaikat dalam dia tidur dia dan mengejutkan dia, dan ini adalah salah satu contoh daripada jenis jenis wahyu. Sesungguhnya kerana sesungguhnya mimpi para nabi itu adalah wahyu seperti mana kita ketahui. Thumma dzakara sallallahu alaihi wasallam ma ra'a fi tilka ru'ya. Kemudian Nabi pun cerita apa dia tengok dalam mimpi itu. Wa nadhkuru minha ma huwa muta'alliq ma huwa muta'alliqun bi mawdu'ina hadha. Mimma ra'ahu sallallahu alaihi wasallam min ahwali ba'd alladhina yu'adzabuna fi quburihim. Dan kami akan berikan di sini apa yang berkaitan muta'allaqun, apa yang berkaitan dengan topik kita, yang mana yang Nabi tengok, yang berkaitan dengan keadaan sebahagian daripada manusia yang dia azab di dalam kuburnya. Wa min dhalika antaranya qawlu wa anna atayna ala rajulin muttaja. Kami datang kepada lelaki yang dalam keadaan berbaring. Wa idza akhiru qa'imun alayhi akhar wa idza akhar qa'imun alayhi bi sakhratin wa idza huwa yahwa bi sakhrati ra'sihi. Dan ada seorang lelaki sedang berdiri dalam keadaan memegang batu, dan kemudian dia lontarkan batu tersebut ke atas kepala. Fayathlu ra'sahu, kepala pecah, hancur pecah. Ai wa yuksiruhu yusdihuhu, maknanya pecah hancur. Okey, fayatahadhal al-hajar hahuna, tolong perbetulkan dia punya ejaan, dia tulis itu fayatahadhal, sebenarnya fayatahadhal. Fayatahadhad ni contoh yatahadhad. Contoh dia tentera muslim, bila kita baling batu, bila kita baling batu, batu tu dia kena sesuatu yang kita dah kenal, batu dia terpelanting, berbalik-balik. Macam tu juga bila baling kena kepala, kepala hancur, kelet, batu tu bergolek. Dan kemudian kita apa lagi? Fayatahadhaduha huna ayyatadahraja fayattabi'ul hajar. Lelaki yang baling tadi ikut ambil balik batu. Fayakhuluhu, maka dia ambil batu tu. Fala yarji'u ilayhi hatta yasbaha ra'sahu kama kan. Tak sempat lelaki tu ambil batu nak pi balik kepada yang kena baling tadi, yang dah berkecai kepala, kepala tu dah kembali menjadi kepala yang asal. Okey. Thumma ya'udu alayhi, kemudian dia pergi balik. Faya'alu bihi mithla ma fa'ala bihi fil marati ula. Dia buat seperti mana yang dia buat pada yang pertama tadi. Seperti mana kali pertama tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wa ja'a fi tamamil hadis, di penghujung hadis,
Sebab apa? Sebab tuan-tuan orang sedia. Hadis ni panjang. Selepas Nabi melihat satu peristiwa, Nabi tanya, Apa sih pun kau ni jadi ni? Dua orang malaikat ni kata kepada Nabi, Ilpadat, jom, kita pergi tempat lain dulu. Mereka cerita dekat hujung sekali. Baru mereka cerita apa sih pun yang pertama, apa sih pun. Jadi hadis ni, penulis, dia ambil yang hujung tu, dia cerita siap-siap bagi kita. Jadi kita faham. Sebab lagi dia nak pindah topik. Okay, jadi dia cerita, wajah Afi Tamamil Hadis datang dalam hadis yang sempurna, keseluruhannya, penjelasan tentang keadaan lelaki ini, iaitu annahur raju ya'khudhu bil Qur'an fayarkuduhu wa yanamu an salatil maktubah. Dia adalah seorang lelaki yang mana dia ni tahu ilmu Al-Quran, tetapi dia menolak daripada beramal dengannya, dan dia tidur daripada melaksanakan salat-salat fardu. Nah, salat fardu ni bukan kecil dengan orang sekalian, benda yang sangat besar. Bersediakah kita dengan azab yang seperti ini? Tidak, daripada melaksanakan salat fardu. Ini bukan masuk salat jemaah lagi ni. Ini salat fardu, tak semayang, tidur, malas. Bukan tidur yang tak sengaja, tu cerita lain lah. Ni yang dah bangkit, yang dah dikejut, yang dah dibangunkan tapi tak sedar. Kemudian yang langsung tak ada usaha nak bangun. Dia tak hatiak. Kita kena tahu kalau jenis tidur lumpuh ni, ataupun tidur mati yang lagi, tidur mati. Jernih bunyi apa semua tak dengar. Kita mesti kena ada initiate apa-apa. Kadang-kadang manusia memang ada yang jenis tidur macam tu. Dia tak ada masalah pun. Kukuh habis, roboh dah jiran sebelah apa semua, tumpang pokok terbalik atas. Kena sebelah kaki, dia tak ada apa, dia tidur. Tidur keras lagu tu. Tapi dia tak ada initiate, dia tak initiate apa-apa pun untuk supaya dia bangun. Salat. Sama ada subuh apa, sama ada solat, apa-apa juga solat. Tapi ni dia kena beritahu orang, spray aku tidur. Spray ayak, kejut, tuang ayak, basah, mandikan aku ke apa-apa. Maknanya dia kena bersedia sebab apa? Sebab ni salat fardu. Jika tidak, bersiaplah dengan hukuman yang cukup berat. Dihancurkan kepala dengan batu. Dilakukan secara berulang. Nabi SAW melihat hal ini. Dan para ulama bahaskan, ini kisah di mana di alam kubur, alam barzakh. Sebelum azab lagi. Tuan-tuan nak membuat sekian. Baik. Kemudian, wa fi hadhihi al-maksiyah, yaqulullah ta'ala. Tentang maksiat ini Allah berfirman, fawail lil musallin, neraka wail bagi orang-orang yang celakalah ataupun nerakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka dan solat mereka sering bermalas-malasan, tak mau solat malas. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda ni walaupun solat ni satu benda yang peribadi, memang dia terlalu peribadi lah solat. Kita nak pilih tubuh orang, tak tahu hambayang ni kerja kita. Tapi ia merupakan satu hal yang mesti diingatkan, sebab dia benda yang besar, bukan benda yang kecil. Tuan-tuan dan puan sekalian, hisap vape, rokok apa-apa, dosa menjadi besar. Kalau sekiranya kita, insyaAllah kita semua bersetuju dengan hukum haram rokok, tuan-tuan dan puan sekalian, hukum haram kerana berasak-berasak seperti ini, dan yang seumpama dengannya. Okey, kita kata haram, kita kejutkan orang, kita orang kata takut-takutkan orang dari sudut saintifiknya, dari sudut dan beberapa hujah-hujah ilmiahnya, dalil-dalilnya. Ini salat. Pelik bila mereka salat, dia kata itu masalah peribadi, tidak ada hak untuk kita nak tegak orang. Nah, jadi ini problem besar. Tuan-tuan, dia dah hilang sensitiviti dengan perkara-perkara asas. Asas dalam agama ni, asas ni very basic. Tak payah cakap bak lain lah kalau ada masalah soal salat dan sebelumnya soal tauhid. Nak pilih cakap hukum hakam lain, nak tengkap balik tak payah. Settlekan kedua perkara asas. Tauhid, akidah dan salat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, soal zakat, dia kena ada kemampuan. Soal haji, dia kena ada kemampuan. Tuan-tuan, tiga puasa lah tu, puasa. Yang berdak puasa ni, ialah setahun sekali ya.
Kenapa? Ibadat yang setahun sekali. Kita begitu kempen tahap dahsyat. Sebulan itu dimeriahkan dengan pelbagai program. Sedekah, amal jariah, kemudian dengan salat tarawihnya, dengan makan-makan bagi sumbangan kepada anak yatim dan sebagainya. Setahun sekali ya. Dan amalan yang kita lakukan hari-hari, kenapa kurang usaha memperkasakannya? Maka itu muhasabah. Lalu dinukilkan seterusnya berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, muka surat 4, ketika anda tafsirkan ayat ini, sahun katanya. Ini dia tafsir ini, kita kena muhasabah. Sahun ni muhabalah ni dia tahu, imma an waqtihal awal, sama ada mana untuk salat awal waktu, fayuakhiruha ila akhirihi ba'iman awaliman. Selalu dia jadikan satu budaya, sentiasa dia melewatkan ataupun kebanyakan dia lewatkan. Kalau tak selalu pun dia kebanyakan dia lewat. Wa imma an adaiha, ataupun sahun ni juga bermalas-malasan juga merujuk kepada malah nak laksanakan. Bi arkaniha, dengan rukunnya yang sempurna. Wa syurutiha alal wajhil ma'thur bih. Andra al wajib makmur bih. Satu, tadi dia kata dia ada banyak ni ya. Kita ni recap balik satu. Satu dia kata yang saja melewatkan, selalu melewatkan daripada awal waktunya. Kedua, dia sebut ataupun ditunaikan bermalas-malasan ni dalam bermalas dalam mematuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat dia dan kaedah yang dituntut kita salat dengan. Heviat. Mana salat lagi yang kita kena belajar? Kalau tidak, sahun juga. Sahun. Cerita nama sekalian. Okey? Kemudian, dia kata lagi di sini. Yang ketiga, wa imma khusyuk fiha. Ataupun sahun ni isu khusyuk. Tak khusyuk, benda lain. Memanglah khusyuk satu benda yang sukar untuk dicapai 100%. Tapi apa usaha kita untuk khusyuk? Apa usaha kita untuk khusyuk? Kita jangan jadi seperti, saya katakan, seperti sebahagian, bukan semua, sufi yang melampau, sebahagian. Oh, hati tak khusyuk, tak boleh. Hati ini masalah hati ini, kita tak boleh, tak boleh. Ikhlas ini, tak boleh. Kita tak boleh buat ini. Kita kena sucikan hati ini. Tuan-tuan nak buat apa? Kita bukan boleh hantar hati fidobi. Hantar hati fidobi, tak balik suci yang dia. Hati ini tak boleh, hati ini kena latihan. Dia kena latihan, kita kena latih. Kita kena paksa buat. Kalau tidak, Nabi tak apa lah. Kata, bila kita salat tu kita kena teriak. Salat malam kita kena teriak. Kalau tak boleh teriak, fatabam, teriak juga. Buat-buat teriak. Menunjukkan apa? Latihan. Tak boleh kita memberikan alasan. Aku tak boleh teriak, tak ikhlas. Benda gila. Tak, dia benar perlu kepada latihan. Training. Benda nombor sekian. Macam tu juga, bila bercakap soal khusyuk, train, fokus. Nak fokus macam mana? Fokus dengan kaifiat yang diajar. Bukan fokus dalam ucapan kita, orang kita nak fokus beli kain Kaabah tu dalam depan tempat solat tu. Allah, Kaabah. Kita kaya macam Allah dah. Lahirah, ya Allah. Bukan tu cara dia. Walaupun dia habak kita, memang saya rasa khusyuk, rasa lemah camat. Cerai bulu Allah, jangan tu. Cerai bulu Allah atau apa, khusyuk tu bukan khusyuk seperti mana yang di tuntut. Bayangkan kalau Nabi sendiri sebut, moga Allah cabut mata pandangan orang yang salat, dia tengok ke atas. Maknanya apa? Maknanya, kita, mata kita ni, memang tak dinafikan. Dia membantu kekhusyukan kita dalam hal tertentu. Dan dia juga menjadikan kita tak khusyuk dalam hal tertentu. Orang melintas depan, ada apa-apa depan-depan kita dan sebagainya. Nabi semua tengok bawah. Kita kata tak khusyuk, kita kena tengok atas. Nabi kita moga Allah cabut mata pandangan kau. Sebab tu cara nak khusyuk, dia tak boleh kita create cara nak khusyuk. Dia mesti balik kepada apa yang kata Ali Ibn Kathir tadi, apa? Alal wajhil ma'mur bih. Seperti mana yang diperintahkan kita melakukannya. Okey. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wa tadabbur li ma'aniha. Sahun juga maksud orang yang malas nak cuba memahami inti kandungan, inti pati salat tu. Dia malas nak cuba faham. Baca-baca dalam solat, selama dia baca, wajah dua lagi, faham tak?
Setidak-tidaknya kalau kita solat sendirian, Fatihah, tiga kul ke, kuliah, masuk izajah ke, jajah dia, orang izajah, Al-Nasru, Al-Masad, surah tabat dia dah, Al-Ma'un, rakyat al-adhi kadiru bidin. Setidak-tidaknya ambil basic ni, hak kita yang tak boleh dipaham hak yang tinggi-tinggi. Faham hak ni semua pun tak boleh. Ia membantu kekhusyukan kita. Tapi bila sahur ni, biar-biar yang penting aku settle lah. Kita dah berusaha, itu yang keempat. Yang kelima, فَالْلَحْبُ يَشْمَلُ ذَلِكَ كُلُّهُ وَلَكِنْ. Dia kata, okay, empat lagi. Okay. Dan dia kata, yang فَالْلَحْبُ يَشْمَلُ ذَلِكَ كُلُّهُ. Lafaz merangkumi semua ni sekali. Sahur tu dia merangkumi semua perkara yang disebutkan tadi. Okay. وَلَكِنَّ مَنْ اتَّصَفَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قِسْطٌ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ. Khususkan min hadil ayat. Akan tetapi barang siapa yang bersifat dengan sebahagian sedikit daripada apa yang disebut tadi ini, juzuk daripada ayat ini, dikategorikan golongan yang taklah secara keseluruhan, maknanya menerima nasib yang sama seperti sahul tadi, tapi dia kena berhati-hati dengan hal tersebut. Walakin, tetapi dia kata, adapun wa man tasafa bi jami'i dhalika faqad tamma lahu nasibuhu minha wa kamula lahu an-nifaq 'amali. Dan barang siapa yang bersifat dengan seluruh perkara di atas tadi, maknanya dia memang jenis malas sembahyang, memang jenis tak mau tadabbur, memang jenis tak mau usaha nak khusyuk dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan, maka lengkaplah baginya label tersebut sesuai untuk dilabelkan sebagai golongan yang sahul, dan sempurna ciri-ciri kemunafikan amal baginya. Itu maknanya bukan hal yang kecil seperti ulasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian datang juga wa mimma ja'a fi hadith al-manam alladhi rawahu Sabrah bin Jundub anhu radhiyallahu anhu annahu qala. Masuk juga dalam hadis yang Nabi cerita mimpi Nabi, hadis Sabrah bin Jundub tadi. Fa ataina 'ala nahri ahmar. Kami datang, kami lalu satu kawasan sungai yang mana merah airnya seperti darah. Wa idza fi an-nahri rajulun sabih yasbah. Tiba-tiba dalam sungai itu ada seorang lelaki yang sedang berenang. Lelaki itu berenang. Wa idza 'ala shatti an-nahri rajulun qad jama'a 'indahu hijarah katira. Di tepi gigi sungai itu, tepian sungai itu, ada lelaki yang mana dia himpun batu banyak. Dia himpun batu banyak di sungai. Wa ila dhalika sabih yasbah ma yasbah. Yang berenang itu berenang tak berhenti. Thumma ya'ti dhalika alladhi jama'a 'inda hijar fayafgharu lahu. Fahu fayulqimuhu hajar. Tentulah bosnya. Apa ini ya? Kemudian apakah tadi ni dia mai lalu mai kepada lelaki yang kumpul batu tadi ni, maka dia buka mulut dia seluas-luasnya, maka lelaki ni sumbat semua batu masuk dalam mulut dia. Sumbat terus ya. Fayantaliqu yasbah. Maka dia kumpul berenang balik. Thumma yarji'u ilayhi. Boleh dipatah balik. Kullama raja'a ilayhi fafughiralah fa'alqamahu hajar. Maka setiap kali dia mai balik, dimasukkan balik batu dalam mulut dia, dan kemudian dia terus berenang. Demikian terus patah balik berenang. Demikian yang berlaku pada berulang kali. Dan dalam riwayat hadis yang sama diperjelaskan, lelaki ini sebenarnya dihukum kenapa? Yasbahu fi nahri dam huwa akilur riba. Yang berenang dalam ayat macam darah tadi ini adalah pemakan riba. Qala Ibnu Hubairah, ni dia cerita ni. Ibnu Hubairah ni seorang tokoh ulama. Dia beritahu, innama uqiba aklur riba istibahatihi fi nahri al-ahmar wa ilqamihi al-hijar, di anna asla riba
يجري في الذهب والذهب أحمر وأما إلقاء الملك له الحجر فإنه إشارة إلى أنه لا يغني عنه شيئا وكذلك الربا فإن صاحبه يتخيل أن ماله يزداد والله من ورائه يمحقه. Dia bagi ulasan pasal apa dia bagi satu gambaran Ibnu Hubayrah, dia kata kenapa lelaki orang yang makan riba disiksa sedemikian rupa, berenang dalam lautan darah. Tuan-tuan dan puan-puan, merah ayat laut sungai, sungai berwarna merah seperti darah, dan kemudian dia masuk dalam mulut dia batu banyak terus-terus, benda tu berlaku secara berterusan. Dia kata di sini kenapa dia kata disiksa pemakan riba dengan berenang dalam sungai yang berwarna merah dan juga dimasukkan ke dalam mulut dia batu-batu, kerana asal riba itu dia berlaku pada emas dan emas tu warna dia adalah merah. Ini pandangan tanya ilmu dia. Adapun malaikat yang memasukkan batu dalam mulut dia, ini menunjukkan isyarat bahawasanya benda tu dia tak perlu pun, perlu ke batu dalam mulut? Mana? Tak perlu pun. Seperti mana riba ia tak diperlukan. Dan sungguhnya riba, tuan pengamal riba itu, pemakan riba ni, dia berasa harta dia bertambah kerana riba. Jadi tak apa-apa, batu dah mulut bubuh tu. Haa, tambah-tambah. Bubuh batu pun habis, bubuh lagi, bubuh lagi, bubuh lagi. Sedangkan dia tak perlu pun batu tu dalam kehidupan dia. Seperti mana pemakan riba, dia menyangka bahawa saja dengan riba itu bertambah kekayaan dan harta benda ini. Kemudian apa dia? Wallahu min waraihi yamhaquhu. Sedangkan Allah di belakangnya, Allah Subhanahu wa taala memusnahkan dia. Tak guna pun harta-harta ini. Tak ada keberkatan dalam masa. Saya tak ada keberkatan. Nilai balik, muhasabah balik. Ha? Apa yang berlaku? Kadang-kadang orang sekolah, oh riba, dividen, ha? Dividen adalah apa dia? Buat apa dia bagi tu? Interest. Oh cukup sono kita tak kira lah, tak payah sebut lah bank-bank mana-mana kan, sensitif. Tapi nama kata kita pun tak. Sistem perbankan, kita pakai sistem perbankan Islam. Kemanapun sekarang ni, itu adalah pilihan terbaik yang kita ada setakat ini. Yang lain konvensional, tuan-tuan dan puan-puan, takutlah kita dengan riba. Nah, sebab hukuman riba ni bukan hukuman yang kecil, hukuman riba hukuman yang sangat besar. Sebab tu setan mabuk, ha, tu makan riba. Setan mabuk. Tuan-tuan dan puan-puan, dia turun hayang. Liyatakhabbatuh syaitanu minal mas. Okey, orang yang makan riba ni seperti mana syaitan yang seolah-olah terhuyung hayang, seolah-olah macam pening. Tahu? Gila macam tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wala in kana hadzal adab li akil riba fil barzakh fa huwa mustamir ma'ah. Sesungguhnya azab untuk cerita hari ni tentang muslim, azab untuk pemakan riba dan alam barzakh kekal bersama-sama dengannya hatta yaquma min qablihi yaumul ba'th min al-qubur, sehingga dia dibangkitkan daripada pada hari dibangkitkan manusia daripada kubur. Dia akan terus kena bagi pemakan riba. Firman Allah Subhanahu wa taala, alladziina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass. Orang yang makan riba itu tidak dia dibangkitkan, melainkan dia bangkit seperti mana syaitan yang terhurung terhuyung hayang. Seperti mana orang yang mabuk. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ai banyak lagi dosa riba ni, masya-Allah. Sangat banyak atau dalam muslim kita nak bahas sebab berkenaan dengan riba ni, tapi ini contoh yang dia beri. Ai annahum la yaqumuna min quburihim yawmul qiyamah illa kama yaqumul masru' hala sar'ihi wa taqabbatu syaitan. Mereka ni tak bangun daripada kubur mereka di akhirat kelak kecuali seperti mana golongan yang teruyung hayang ni, mabuk ni, ha? Seperti yang dirasuki oleh syaitan. Okey. Wa dhalika annahu yaqum qiyaman munkar. Ha?
qiyam dalam yang dalam keadaan kerana dia mendirikan sesuatu benda yang mungkar. Okey. Qala Ibn Abbas, sebab apa sebab? Riba ni tuan-tuan, kalau puasan tak puasan, manusia berbangga dengan riba. Dapat interest, bangga dengan kekayaan dia, dia beli sana, beli sini, beli sana, iklan, introduce orang dengan produk-produk ribawi tanpa dia rasa malu, tanpa dia rasa berat. Jadi sebab tu dia dibangkitkan seperti seperti mana dirasuk setan. Menjerit-jerit teruyuh ayam. Dan di dunia nak popular sangat. Di dunia nak glamour sangat. Sehingga mendekati riba dan tinggalkan perkara-perkara yang halal. Kita lah yang bertanggungjawab memperkasakan institusi kewangan Islam. Mahal ke apa ke dia punya nilai tinggi lah. Dia, dia bukan soal tu, dia punya servis. Kita kena perkasakan. Tanggungjawab kita. Kok mana pun, bagi alasan kok mana pun, tuan-tuan dan puan-puan, kita bertanggungjawab memperkasakan institusi kewangan Islam. Kita kena bantu. Mereka masih konvensional, mereka berjaya. Sebab bila ramai orang simpan duit kat sana, bila ramai orang melabur dekat sana, tuan-tuan dan puan-puan, sudah tentu dia membantu memberikan kemajuan kepada dia. Itulah. Jadi institusi kewangan Islam pada hari ini, tuan-tuan, dia makin popular dan makin stabil sekarang dalam dunia kewangan Islam pada hari ini. Negara kita antara yang top dalam dunia. Jadi kita kena support lah. Soal ada isu ASB ke ASB lah, isu sikit kan. Tuan-tuan dan puan-puan, yang tu bagi pandangan saya satu ijtihad yang berbeza antara Suruhanjaya Security dengan Majlis Fatwa Kebangsaan. Kalau nak ambil jalan tengah yang mana jalan tersebut lebih selamat, tak payah kan jadi benda tu syubhat bagi kita. Itu yang pening-pening. Saya tertarik ada seorang ilmuwan, syekh, dia ulas. Iyalah, pedah bagi kita tu, pedah lah. Orang kita kata, takkan tu pun. Dia kata, kita sekarang ni dipengaruhi dengan satu pemikiran. Satu pemikiran ni pasal kita nak kena tinggal aset kat keluar, kita nak aset lagi ni. Sehingga kan nak kena beli rumah, sehingga kan nak kena beli yang ni, nak kena beli yang ni, nak kena beli tanah, berhutang sana sini untuk kesemua. Kita nafikan benda tu ada keperluannya. Tapi bila dia sampai melampaui batas, sehingga menjadikan kita berurusan dengan riba dengan alasan terpaksa, sedangkan kita masih ada pilihan yang lain, itu tetap tu. Tentang apa maksudnya? So kalau jadi syekh ni, masya Allah, dia bertegas dengan prinsip tersebut. Dan dia kata, tak perlu sewa-sewa. Setelah orang boleh sewa-sewa, kenapa nak kena beli? Adakah syarat kita hidup atas muka bumi ni kita kena sewa rumah kita? Kita kena beli rumah? Kita mesti kena ada rumah seorang satu? Bagi pandangan dia dan pendiriannya, dia kata kalau dengan kita mampu sewa-sewa, kita fikir tu, no, anak kita apa jadi tu, no, kalau terukuk mati tiba-tiba apa, tak ada kota, tak ada apa nak ditinggalkan dan sebagainya. Ya, dari satu perspektif itu benar. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadikan benda tu sebagai satu alasan utama untuk berurusan dengan riba. Itu je. Itu dia berbalik takwa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia kata tuan-tuan dan puan-puan, kalau Ibn Abbas radhiyallahu anhu disebut di sini, akilul riba yub'ath yawm al-qiyamah majnunan yukhnaq. Pemakan riba akan dibangkitkan di akhirat kelak seperti mana orang gila yang diikat lehernya. Setan-setan mabuk tadi ni. Ha, seperti dirasuki setan. Pasal pun orang gila, orang gila yang diikat, orang gila yang diikat lehernya, maknanya dia gila. Melompat ke turuyung hayang dan sebagainya, dilihat seperti orang gila. Okey. Dan kemudian kita baca satu perenggan yang bawah. Yang ini dia ulang semula saja. Wa mimma ja'a fi hadithi manam fi wasli alladhina
yu'adzabuna fi quburihim, dan antara juga dalam mimpi yang Nabi tengok dalam hadis Samur bin Jundub juga antaranya, fa'atayna ala misli tannur, kami lalu sebuah kawasan, satu tempat tu dia seperti rumah api, nampak daripada jauh rumah api. Okey, fa'idha fihi lagatun wa aswat, dia ada, tapi rumah api itu ada jeritan-jeritan yang sangat kuat dan suara-suara berteriak. Fatala'na fihi, maka kami pun naik tengok. Fa'idha fihi rijalun wa nisa'un urah, padanya ada lelaki dan wanita dalam keadaan bertelanjang. Tuan-tuan, bukan diletak di tempat tersembunyi, diletak di rumah api. Rumah api ni macam seolah rumah api tanda orang semua tengok. Semua orang tengok atas diri. Tuan-tuan dan masyarakat, ada lelaki dan wanita yang tidak menutup aurat bertelanjang. Wa idza hum yatihi labun min asfali minhum, di bawah ada api yang memanggang mereka daripada bawah. Fa ila atahum dhalika al-lahab bau, apabila api itu datang kena mereka, kan api kan macam dia naik, sambil dia turun, dia naik, dia turun, bila kena bau, mereka menjerit mengeram kesakitan. Okey, tuan-tuan nak maksudkan ai irtafa'at aswatuhum, suara mereka tinggi berteriak, dan di penghujung hadis itu dijelaskan bahawasanya mereka ini adalah lelaki dan wanita yang berzina. Ta'udzubillah. Berkata Ibn Hajar al-Asqalani, Ibn Hajar al-Ulah, dia kata apa? Munasabah orang yang bertelanjang tadi ni, ditelanjangkan lahum, kenapa ditelanjangkan lelaki dan wanita tadi ni, penzina tadi ni? Listihqaqihim ayyafwahu li'anna adatahum ayyastatiru fil khalwah, memang sesuai untuk mereka ditunjukkan kepada umum. Kenapa? Kerana merupakan satu sikap mereka, adat kebiasaan mereka, mereka bersembunyi ketika mana melakukan hal ini. Orang berzina bisa sembunyi pada tempat itu tutup. Okey, dia pergi tempat tu dia berzina. Di akhirat kelak ditayangkan secara umum, terbuka. Kemudian fa'uqibu bil hajj, maka dia disiksa dengan cara dibuka. Dan hikmah dia didatangkan api daripada bawah, ia sebagai satu kinayah, satu tamsilan bahawasanya datang daripada bawah kerana kemaluan berada di bawah. Jadi demikian siksaan bagi azab kubur bagi penzina lelaki dan wanita. Tuan-tuan dan puan-puan, ini azab kubur. Kita dah terbayang macam mana azab kubur, ada rumah api, ada semua dia. Sebab itu dia merupakan alam yang lain dan berbeza. Mana tu lah? Sebab tu kita kata macam mana kubur yang seluas diperluaskan sehingga jauh mata memandang bagi kubur orang yang beriman. Dia berada di alam. Alam dia lain. Tentang nama alam dia tak sama dengan kita. Kita ambil macam ni cukup lah. Tuan-tuan, laut, manusia boleh pergi bon, boleh pergi selam dalam laut berapa jauh? Tak apa, saya pun tak apa. Tapi confirm tak boleh sampai ke dasar bawah sana. Tidak ada siapa pun mampu sampai dasar bawah. Even tak ada lagi kapal yang dicipta, kapal selam yang dicipta, mampu untuk sampai ke dasar yang paling dalam sekali. Nak cari MH370 itu pun tak sangat perlu. Tuan-tuan dan puan-puan, tapi ada makhluk awal, ada ikan-ikan yang tertentu boleh hidup. Alam dia tu manusia sendiri, dalam dunia sendiri ada tempat yang manusia tak boleh masuk pun. Alam kita tak boleh masuk. Dia berbeza dengan kita. Tuan-tuan, sarang lebah, kita tengok lebah tu boleh hidup tu. Kalau kita kambil-kambil ada sarang, oh, lebah dari lubang-lubang ni tidur aku. Alam dia itu memang sesuai untuk dia. Dia bagi dia itulah rumah aku. Double story banglo, bagi rumah dia. Jadi berbeza tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alam dan rasa dia pun berbeza. Kalau
sesama makhluk pun kita ada perbezaan daripada alam. Ini perbezaan yang telah ditetapkan oleh pencipta kita. Dua alam yang berbeza. Logik kubur, luar ini. Tentang yang muslim. Tapi sebenarnya dia berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada nak jadikan kubur tersebut luas ataupun kubur tersebut menghimpit penghuninya sehingga tulang-tulang di sana berselisih. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian. Kemudian waja'a fil hadith al-manam, datang juga daripada hadith ini. Datang pada seorang, fa'atayna ala rajulin mustalqin laqafa. Kami pun jumpa seorang lelaki. Kami pergi lalu jumpa seorang lelaki yang mana dia berada dalam, dia duduk dalam keadaan terlentang. Wa idza akharu qa'imun 'alayhi bi kallubin min hadid. Dia duduklah keadaan terlentang antara dapur dengan dia punya tengkuk atau lehak ni. Terlentang. Dan ada seorang, dan ini malaikat, di sisinya ada kallub min hadid. Dia ada bawa pengait daripada besi. Pengait ni macam mata kail. Wallahu alam bagaimana rupa di akhirat nanti. Okey. Kemudian wahya hadidah mu'awwajah. Ya, besi yang di hujung dia tu ada bengkok sikit, kaitlah. Tajam dalam muslim. Wa idza huwa ya'ti ahadun syaqiya wajhahu fayushashiru shidqahu ila qafa. Di Mekah dia pegang salah satu daripada samping wajah, dia pegang bahagian wajah, dia potong-potong dagunya sampai ke tengkuk. Potong dagu sampai ke tengkuk, dan dia potong daripada tengkuk dia sampai ke tengkuk. Yaqa'a wa yashuqa wajhahu min jihatil fam ila al-wara'. Potong-potong bahagian muka ni daripada bahagian mulut sampai ke belakang. Wa mankhiruhu ila qafa, dan dia potong daripada tengkorak sampai ke tengkorak. Wa'aynahu ila qafa, mata dia sampai ke belakang dia potong. Kemudian thumma yatahawwal ila al-janib al-akhar fayaf'alu bihi mithla ma fa'al bil janib al-ula. Waktu dia mai daripada awal sebelah lebar, mula-mula duduk sebelah sini, bila mata dia potong sampai ke belakang, bila dagu dia potong sampai ke belakang, daripada mulut dia potong sampai ke belakang, waktu dia mai belah ni pula dia potong pula. Tuan-tuan, dia potong dengan pengait besi. Maknanya macam kail atau kail dan besi. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan sekalian, fama yafrughu dhalika min dhalika al-janib. Dia tak habis selesai lagi. Yang sebelah sini dah jadi balik. Sebelah sini dah jadi balik. Dan di hujung hadis dijelaskan kenapa lelaki ini azab sedemikian rupa. Alladhi yaghdu min baitihi fayakdhibul kadhba tablughul afa. Yang ni muhasabah kita. Pajar aja pasal pada kena lagu tu. Mulut kena cari, tuan-tuan, mata kena koyak, abang sampai ke belakang, dagu pula potong sampai ke belakang, sampai ke tengkorak belakang. Sebab apa? Sebab dia keluar daripada rumah dia tiap-tiap hari dengan membawa pendustaan sehingga merentasi cakrawala. Dua, ada kaki bohong, dalam ni cakrawala. Memang rentas cakrawala, ada internet lah ni. Telefon, WhatsApp, apa semua, Facebook, apa semua. Kau duduk sebar benda-benda hak bohong, sebar bohong. Kau jual dia bohong. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini siksaan dan balasan azab kubur bagi. Okey. Kemudian wa minan ladhi ra'ahumun nabi sallallahu alaihi wasallam yu'adzabuna fi quburihim aqwamun waqa'u fil ghaibah al muharram. Dan ada juga dalam riwayat yang lain, riwayat Ahmad. Tadi ini habis dah riwayat al-Imam al-Bukhari, hadis Samurah ibn Jundub. Habis. Cerita berapa kelompok manusia? Ada 4 kelompok manusia lah. Yang pertama siapa dia? Kena katuk pecah kepala. Pasal apa? Kisah apa? Baca Quran. Dan baca Quran tapi tak beramal dengan Al-Quran. Dan kemudian bermalasan dalam pelaksanaan salat dia.
Kedua, kehebat. Kedua kehebat, berenang memakan riba. Dia berenang dalam sungai warnanya merah-merahan seperti darah dan dimasukkan ke dalam mulut dia batu. Dan terus berenang lagi. Karena dia pemakan riba. Ketiga, golongan apa? Rumah api. Rumah api bagi penzina. Lelaki dan perempuan ditemui Nabi dalam keadaan bertelanjang keduanya. Bawahnya dinyalakan api. Setiap kali dibakar, bau-bau mereka menjerit, mengerang kesakitan. Yang keempat, siapa dia? Yang keempat dalam hadis yang sama. Lelaki yang dicarikan, yang dipotong dagunya sampai ke tengkuknya dia yang. Dipotong mulutnya, dipotong matanya, cungkir mata ni maknanya dia masuk tu, dia masuk tu cari pasal dia pakai kalu. Bila hadis ni kalu ni dia macam mata kain, dia masuk tarik habis, mata korek tarik habis, betul-betul sampai ke belakang kepala dia buat dua-dua. Habis sebelah sini dia pindah ke sebelah sini, nak buat sebelah sini dah jadi balik lah. Buat seperti ini. Kenapa? Kerana dia keluar daripada rumah dia tiap-tiap hari dalam keadaan berdusta. Sehingga Nabi sebut ni, tablu'ul afaq, merentasi ufuk-ufuk ni. Maknanya penipuan dia dalam diri dia sekarang ni pakai apa? Internet. Ya, hati-hati. Kadang-kadang kita sebab benda-benda bohong, kita gelak awal pandan muka dia. Tuan-tuan nombor sekian, ambil mata kain cukup. Terai cakap tak. Alhamdulillah. Dalam riwayat Ahmad disebut lagi antara azab kubur daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, cerita Nabi bersabda. Ini pun begini biasa kita dengar juga. Urjabi tiapku di mi'rajkan diangkat ke langit. Marartu bi qaumin lahum afar min nuhas. Aku lalu kaum yang mana dia apa kuku mereka daripada tembaga. Ada kuku tembaga. Yakhmushuna wujuhahum. Mereka cakar-cakar wajah dan muka mereka. Wasudurahum, dan juga dada mereka. Fakultu man haula ya Jibril. Aku bertanya kepada Jibril, siapa dia Jibril? Siapa dia mereka ni wahai Jibril? Jibril berkata, haula illadina yaquluna luhuman nas wa yaqauna fi a'adihim. Mereka itulah yang memakan daging-daging manusia dan mereka menjatuhkan ataupun menjatuhkan maruah-maruah manusia. Sini tuan-tuan dan puan-puan, beberapa contoh-contoh yang diberikan oleh penulis tentang azab kubur. Ini bukan siksa api neraka lagi ni. Ini adalah azab al-qabr di alam barzakh. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya ini topik yang agak panjang, tapi saya ambil ringkaskan saja sebab Al-Imam Ibnu Qayyim ni dia bagi banyak sangat. Yang mana benda-benda ni benda-benda umum yang kita dapat. Dia just bagi contoh sahaja, dia tak bagi dalil dan nas, tapi memang kita tahu ada dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tentang sebab-sebab seseorang itu dikenakan azab kubur. Okey. Dia kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa fi hadha as-siyaq safara al-'allama Ibnu Qayyim nawwara Allah 'alayhi fi qabrihi faslan badi'an fi kitabihi al-jalil ar-ruh." Nadhkuruhu huna ma'a syai' min al-ikhtisar. Wa qad istaftahahu bi qawlihi. Ibn Qayyim dia kata menyusul hal ini dalam satu topik yang cukup menarik dalam kitab dia Ar-Ruh, yang mana kami berikan sedikit di sini secara ringkas, yang mana Ibn Qayyim membuka ucapan ataupun penjelasannya dengan berkata, yaqulu sa'il, orang tanya dekat dia, berkata orang tanya, mal asbab allati yu'adzabu biha ashabul qubur. Wajawabu dhalika min wajahin mujmal wa mufassal. Orang tanya dekat dia, berkata orang yang bertanya, apakah sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu diazab? Jawapannya dari kedua sudut, sama ada jawapan secara umum ataupun jawapan secara detail. Secara umum dia kata amal mujmal, mujmal yang umum ya, secara jumlah. Fa innahum yu'adzabuna 'ala jahlihim billah wa idha'atihim li amri. Mereka disiksa kerana jahil mereka. Jahil mereka tentang Allah, dan disiksa mereka kerana meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tikabihim li ma'asihi. Apa maksud seterusnya?
dan kalau melakukan maksiat kepada Allah, fala yu'adzabullah ruhan arafathu wa ahabbathu wa imtathalat amrahu wa ijtanabat nahyahu. Allah tidak akan menyiksa ruh yang mana ruh ini kenai dia, menyintai dia, mematuhi segala perintah dia, meninggalkan segala larangannya. Wala badanan kanat fihi abada, dan demikian juga badan pun tak akan disiksa sekiranya bersifat sedemikian. Fa inna 'adab al-qabr 'adab al-akhirah athar ghadbillah wa saqtihi. Sesungguhnya azab kubur dan azab akhirat merupakan kesan daripada kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. So, ini adapun jawapan yang secara detail banyak dia bagi sini, banyak sungguh. Ha? Jawapan secara detail kenapa seseorang tu dikenakan azab kubur? Banyaklah. Contoh tadi hadis-hadis yang kita bacakan tadi, makan riba, kencing tak tutup aurat, tak jaga aurat dia ataupun tak cuci, namimah, mengumpat, semua sekali. Sekadar dia berikan satu persatu secara umum, dan ada yang diulang hadis yang sama. Hadis Samurah Ibn Junduk yang telah kita bacakan tadi. Sebab itu saya rasa perenggan ni sampai ke muka surat belakang ni tak apalah, kita just lalu saja. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab dia cerita orang yang apa dia kata dia di sini ya. Orang yang zalim yang kita yang tak ditolong salat tanpa tak cuci basuhannya, dan juga golongan-golongan yang mana bohong seperti mana yang disebutkan tadi, penzina, makan riba, dan kemudian disebut juga muka surat 29 seterusnya kita tengok orang tinggal tak bayar zakat yang mana mereka ni akan makan zakum, zakum ataupun dariq. Orang tak bayar zakat, dariq ni pohon berduri. Zakum ni kalau tengok terjemahan maksud bahasa Arab dia, semua benda yang kullu ta'amin qatil, semua makanan yang boleh membunuh, itu zakum. Sebab itu bila Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran zakum ni, memanglah dia dalam bahasa Arabnya asal dia merujuk kepada semua makanan yang boleh membunuh, racun lah. Tapi dalam Al-Quran dia merujuk kepada buah-buahan, pohon daripada neraka, zakum. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini balasan bagi orang yang tak bayar zakat harta, tak bayar zakat. Kemudian makan harta anak yatim. Kemudian lagi dia sebut juga di sini ghibah, golongan-golongan yang mengumpat, dan hal yang semua dengannya. Kemudian yang ini dia amalan maksiat-maksiat zahir yang dibuat. Demikian juga maksiat batin, maksiat mimaasi, maksiat hati, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat lisan, maksiat perut, maksiat kemaluan, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat badan, semuanya sekali. Jadi dia senaraikan semua sekali. Dia bagi contoh-contoh maksiat-maksiat ni, antaranya contoh dia kata namam, mengadu domba, bohong, mengumpat, persaksian palsu, tuduh orang yang suci berzina, kemudian sebut yang menyuruh kepada bid'ah, kemudian yang berkata ke atas Allah dan Rasulnya sesuatu yang dia tak ada ilmu tentangnya, kemudian berlebihan dalam cakap, pemakan riba, makan harta anak yatim, makan harta-harta yang jijik lagi keji seperti rasuah, kemudian makan harta saudara Islam dan tanpa hak, ataupun makan harta orang kafir tak ada perjanjian dengan orang Islam tanpa hak, peminum arak, penzina, peliwat, pencuri, pengkhianat, penipu, makan riba, pemberinya, penulisnya, yang menyaksikannya, ini semua dia bagi. Jadi tak perlulah saya nak detailkan hal ini, dia berikan secara lalu saja. Dan 430 saya ambil kat poin-poin yang menarik sikit lagi. Bahkan dia bagi kat sini muka surat 30 ni atas sekali tu, wal mufti bi ghairi ma syara'ahu Allah, dan orang yang keluarkan fatwa bertentangan dengan apa Allah syariatkan. Hati-hati tok peti. Wal mu'ayyan 'ala al-ithmi wal 'udwan, dan yang menyeru manusia untuk buat dosa dan permusuhan.
Haji ada ajak orang buat dosa dan permusuhan. Haji nak buat asyik secara berjamaah, masalah. Haji ajak game yang ramai-ramai ajak. Bukan kita nak kempen buat asyik seorang-seorang tak. Buat asyik seorang-seorang tu pun dah dosa dah. Ajak game pula. La ilaha illallah. Dua dosa tu pun. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian, waqatala nafs allati haram Allah. Bunuh manusia tanpa bunuh manusia tanpa hak yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan-golongan yang mu'attal li haqa'iqi asma'illah, yang menafikan hak-hak bagi nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian lagi dia kemukakan di sini dia kemukakan walladzina yabnuna al-masajid 'ala al-qubur, dan golongan-golongan yang membina masjid-masjid di atas kubur. Ini dia kata, wa yuqaduna 'alayha al-qanadil was-siraj. Siraj, dan dia pasang atas kubur tu lampu-lampu, dan juga lampu ada dua jenis lampu. Lampu ada dua jenis lampu tu dalam muslim. Satu lampu yang pasang daripada atas, satu lampu yang pasang daripada bawah. Bawah ni lilin, lilin dia apa semua kan. Dan kemudian dia kata di sini, wal mutaffifuna fi istifa'i ma lahum idza akhaduhu wa hadara ma 'alayhim idza badal. Golongan-golongan yang buat timbangan, al mutaffifin, buat apabila dia berniaga barangan, dia timbang secara tidak betul. Untuk kebaikannya dia lebih, untuk nak merugikan orang dia kurang. Untuk orang dia kurang, untuk dia lebih. Dia melakukan timbangan secara tidak amanah. Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, al-hammazun, lammazun. Ini pun kita kena tahu, hammaz dengan lammaz. Wailul likulli humazatin lumazah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia maksudnya hampir sama, tapi saya ambil kat sini, saya baca tulisan Imam Abu Ja'far Ar-Razi atau minta maaf, Imam Muhammad ibn Abi Bakr Ar-Razi dalam ketika mana dia ulas ayat ni. Dia kata fa in qila mal farq bainal humaza wal lumaza, apa beza antara humaza dengan lumaza? Dia ditanya kepada dia. Qulna, kami berkata, kita bagi beberapa ni. Satu, ada yang kata qila annahuma bi ma'na wahid la farqa bainahuma wa inna mathani tawkidun lil awwal. Ada yang berkata makna kedua-duanya sama saja, adapun lumazah itu disebut untuk menyokong humazah, maknanya itu dia memperkuatkan dia. Sama aja maksudnya, yakni fa'an ayat kerja dia pun ni cecorang maki hamun orang aikkan orang, itu humazah dan lumazah. Satu. Ada yang juga kata innahuma mukhtalifan, keduanya berbeza. Al-humazah merujuk kepada orang mengumpat, al-lumazah merujuk kepada orang mengadu domba, mengapi-ngapian. Yang ketiga, ada yang kata al-humazah ni al-ayyak fil wajh, mengaitkan depan muka, depan-depan ni maki, depan-depan aitkan muka. Ada pun lumazah fil qafa, humazah pula, lumazah pula dia kata kat belakang, aitkan kawan dia kat belakang. Yang keempat, dia kata al-humazah apa'an fil nas, humazah ni merujuk kepada cercaan makian ke atas orang, individu atau orang. Adapun lumazah adalah ta'an fil ansab, cercaan makian atas keturunannya, lumazah. Yang kelima, al-humazah yakunu bil ain wal lumazah yakunu bil lisan. Humazah ni dia buat dengan isyarat mata. Contoh kita nak perli orang, nak sibiak orang, nak maki orang, kita buat dengan mata. Dia ada cara dia tu, dan dia ada timing dan masa dia. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi itu humazah. Lumazah dengan lisan. Ada yang dan kemudian ada yang kata berbeza. Ada yang keenam dia kata terbalik. Dia kata humazah tu dengan lisan, lumazah tu dengan lams, dengan cara memberikan isyarat daripada wajah ataupun muka, mata ke mata. Jadi ini enam pendapat tentang perbezaan antara humazah dengan lumazah.
Jadi ini semua akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ha, di alam kubur. Wa ta'anun 'ala salaf, menghina salaf. Dia masuk pada ni. Golongan-golongan tukang sihir, tok dukun, tolong orang yang zalim, jual akhirat dengan dunia. Kemudian subhanallah, dia bagi semua dosa-dosa yang biasa kita nak. Tuan-tuan dan puan-puan, kemudian kita buka muka surat yang seterusnya. Kita ambil perenggan yang 1, 2, 3, perenggan yang ketiga. Baik, kita jawab perenggan yang kedua, yang pendek. Faqulu haula wa amsalihi yu'adzabuna fi quburihim bi hadhihi al-jara'im bi hasbi kathratihim wa qillatihim wa sigariha wa kibariha ma lam yaghfar Allah lahum wa tajawaz 'anhum. Setiap daripada kalangan mereka dan yang semisal dengan mereka disiksa di dalam kubur mereka dengan dosa-dosa di atas, kesalahan-kesalahan di atas, jenayah-jenayah di atas, sesuai dengan sama ada banyaknya, sikitnya, kecilnya, besarnya. Sebab semua takkan kena yang sama. Dia bergantung pada orang tu buat banyak ke sikit. Sikit dia kena cara sikit, banyak dia kena cara banyak. Yang ni yang Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil, lagi bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kemudian dia kata selama mana Allah Subhanahu Wa Taala tak ampunkan dosa-dosa mereka, yang mana mereka akan terus dikenakan siksaan tersebut, bergantung kepada besar atau kecil ke, banyak ke sikit ke dosa-dosa mereka. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang lain bawah ni tak ada, dia ulangi statement dan kenyataan yang sama. Kita buka muka surat yang ke-32. Sebab-sebab jaya daripada azab kubur. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dia kata dua juga sebab-sebab bebas daripada azab kubur. Satu umum, satu detail. Itu program pertama dia kata. Adapun yang umum dia kata amal mujmal. Mujmal dia kata yang umumnya, meninggalkan perkara-perkara yang boleh membawa kepada azab kubur. Umum. Maknanya tiga semua benda tu. Okay. Dan antara perkara yang paling bermanfaat sekali untuk menjauhkan diri daripada azab kubur adalah ayyadlisal insan indama yuridun naum lillahi sa'atan yuhasabu nafsahu fiha ala ma qasarahu wa rabahahu fi yawmih. Iaitu sebelum daripada tidur dia bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala, antara sebab-sebab yang boleh membebaskan dia daripada azab kubur insya-Allah. Iaitu sebelum dia tidur tu dia bermuhasabah semak diri dia, sama ada benda yang dia buat tu merugikan dia atau menguntungkan dia pada hari tersebut. Ha? Dan thumma yujaddidu lahu taubatan nasuha, dan kemudian dia perbaharui taubat nasuha dia di antara dia dan di antara Allah Subhanahu wa taala. Fayanamu ala tilka taubah, dia tidur dalam keadaan taubat seperti itu. Dan demikian juga di peringkat bawah sikit, dia beritahu hal yang sama di sini juga. Dia berniat tak ulang balik, dia tidur dalam keadaan dia bertaubat, dia niat tak ulang balik dosa dia apabila dia bangun, dan kemudian dia melakukan hal ini tersebut pada tiap-tiap malam. Dan apabila dia mati, dia mati dalam keadaan dia bertaubat. Bila dia bangun, dia bangun mengadap amalan dia dalam keadaan dia gembira kerana dilewatkan kematiannya, sehingga dia dapat bertemu dengan Tuhan dia dan dia dapat selesaikan, sempurnakan apa yang dia ketinggalan. Ini di dalam perenggan yang kedua bawah. Walaysa lil'abd anfa'a min hadhihi an-nawma wala siyama idza aqaba dhalika bi dhikrillah wa isti'mal sunan allati waradat an rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia cara dia nak dapat benda ni juga adalah dengan cara dia mengingati Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Hatta yaghlibuhu an-nawm, sehingga dia mengantuk dan tidur. Sehingga dia tidur. Faman arada Allahu khaira wafaqahu lidzalika la wala quwwata illa billah. Wafaqahu lidzalika.
Sekiranya Allah nak pada kamu kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan haji. Tuan-tuan dan puan-puan, kemudian wa ammal jawab al-mufassal, adapun jawab yang detail, maka kami kongsikan di sini, saya terjemah tu ya senang. Kami terjemah di sini hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yunji min adabil qabr, yang boleh menyelamatkan manusia daripada azab kubur. Dan bawah sekali, famin dalika ma rawahu Muslim, antaranya adalah apa yang diriwayatkan daripada Imam Muslim daripada Salman Sulaiman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, kamu sahaja seterusnya 32 atas sekali, Rasulullah 32 atas sekali, ribaku yaumil jum'ah, ribaku yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamih, wa immata ajra alaihi amaluhu alladhi kana ya'mal wa ajra alaihi rizquhu wa aman al-fitan wa aman al-fitan. Maksudnya dia kata riba, yang berjaga-jaga dalam perbatasan, batasan sehari semalam lebih baik daripada puasa dan salat malam sebulan penuh. Jika dia meninggal, maka amalannya sentiasa mengalir sebagaimana yang pula diamalkan, mengalir pula rezekinya dan terbebas dari segala fitnah. Wal amru minal fitan. Tuan-tuan dan puan-puan, dinabak di sini, jaga-jaga, berhati-hati lebih baik daripada salat dan berpuasa sepanjang bulan. Jaga-jaga apa? Ini cerita dia ni, kita sedang memikirkan soal berjaga-jaga daripada terkena dan terjatuh ke dalam azab kubur. Maknanya, bila kita tahu di sana ada azab kubur, kita disiplinkan diri kita kerana kita tak nak dan takut pada azab tersebut. So yang ni, ni pahala dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ganjaran dia cukup besar. Ganjaran dia lebih baik daripada puasa dan salat malam sebulan penuh. Ada kira. Dan wa makna riba, dia jelas di sini. Maksud riba ni al-iqamatu bis-sarah. Kita berjaga-jaga muqawiyan lil-muslimin ala al-kufar. Kita nak kuatkan orang Islam ke atas orang bukan Islam. Wa sarah. Sarah pula kullu makanin yakhifu ahluhu al-aib. Setiap tempat yang mana boleh menakutkan musuh. Wa yukhifuhum, menakutkan mereka. Wa riba fadluhu azim. Riba ni, perbatasan ni, hati-hati ni merupakan perkara yang sangat besar. Wa ajruhu kabir, dan pahala dia sangat besar, sangat banyak dan besar. Wa afdaluhu ma kana fi ashaddi thurur khaufan, dan yang terbaik adalah sekiranya apa dipanggil thurur ni, sekiranya tempat tu lebih menakutkan, maka tempat itu merupakan tempat yang lebih baik. Maknanya, bila kata perbatasan dan ribat ni, kita macam as-sarar ni, tempat yang mana musuh tak boleh pergi. Kita nak lari daripada musuh, kita nak lari daripada maksiat. So, kita nak kena minta jauh. Nak minta jauh dengan cara macam mana? Kita melakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Kita cuba jauh daripada maksiat, cuba jauh daripada musuh-musuh. Jadi, musuh takut nama yang kita, disebabkan kita sentiasa bersedia. Itu yang maksudnya. So, persediaan ini tuan-tuan dan puan-puan lebih baik daripada puasa dan salat malam satu bulan penuh. Persediaan hati. Kemudian dia kata dia bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah ni. Dia kata ainan la tamassuhu man la ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrisu fi sabilillah. Dua mata yang takkan disentuh oleh api neraka. Satu pertama mata yang menangis kerana takutkan Allah, dan juga mata yang tidak tidur malam kerana berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan demikian. Riwayat Tirmizi. Dan demikian juga dinyatakan di sini, di antara golongan-golongan yang bebas daripada azab kubur, bebas daripada azab kubur, antaranya adalah golongan-golongan, dia bagi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki berkata kepada Nabi, ma balal mu'minin yuftanun fi quburihim illa syahid.
Adakah setiap orang yang beriman ini akan dikenakan azab kubur, fitnah kubur, kecuali orang yang syahid? Maka Nabi berkata, kafa bibarakatis suyuf ala rasihi fitnah. Orang syahid ni dipatakan takkan terkena fitnah kubur. Sebab apa? Sebab kata Nabi, memadai dengan kilatan pedang atas kepala dia tu sebelum dia dibunuh, menggugur mati syahid sebagai satu ujian ke atas. So, ada orang tanya apa sih orang syahid ni tadi? Hadis-hadis seperti ini digunapakai orang sebah. Memang hadis ni hadis yang sahih, tapi adakah nak menjadikan kita orang yang ekstrim, jadi pengganas, jadi seperti golongan-golongan khawarij modern, nak jadi seperti ISIS, nak bunuh hadis yang seperti ini? Tuan-tuan dan puan-puan, dia terus sudah tentu ada syarat-syaratnya untuk kita mendapat syahid. Bukan kira mati perang saja semua syahid, tak, dia ada syarat-syaratnya. Apatah lagi syahid ini adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan lagu pingat Datuk, dia dapat. Siapa nak beli, siapa nak apa dan sebagainya. Ha, ada yang Datuk ni, tengok pakai Datuk juga, tapi Datuk mana? Sulu. Ha? Mana tu ni? Siapa? Depa dah bagi ada title, terima bicara lah. Belah Maharaja Wali mana, aku tak tahu. Duit. Tuan-tuan dan puan-puan, tapi orang kita depa syok, aku tak apalah. Juga dewa. Ini syahid adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Imam Bukhari letak dalam bab sahih dia, bab la yuqal fulan syahid, bab pada menyatakan jangan menamakan seseorang itu asyahid. Syahid ni mai daripada Allah. Kalau kita sebut dekat orang tu, kita boleh doa untuk dia, Allah bagi dia syahid, moga-moga dia syahid. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi nama kata nak pergi gelak orang, gelak orang ni, tuan-tuan, dia bukan satu pangkat dan anugerah yang boleh di pakai kepada sesiapa, melainkan ia datang dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya hukum zahir saja. Orang kata dalam ni tak ada syahid lah ni. Tak, kita hukum zahir. Moga-moga dia syahid, tapi nak kata dia pasti, Allahu a'lam. Jenazah dia, ya, kita urus seperti mana jenazah orang yang mati dalam peperangan. Orang yang mati dalam peperangan, orang yang mati dalam perang ni, ha? Bismillah ni, tuan-tuan bersedian, mayat dia tak di, tak dimandi, dikapankan sekali dengan darah-darah di sana. Jadi itu lahirnya, tapi dia mati syahid ke tak? Tak tahu. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa agar dia. Dan ada orang salah faham, orang ingat kira mati bisa bila mati pun semua orang syahid lah. Tak. Syahid lain, menguruskan jenazah sesuai dengan cara dia mati lain. Lain. Dua benda. Kemudian dalam riwayat yang lain pula daripada Al-Miqdam Ibn Ma'ad radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, li syahid 'inda Allah sitta khisal. Orang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala dia dapat 6 perkara. Yughfar lahu fi awwal dufa'atin min dammihi. Diampun dia. Dah hanya dengan darah, bola-bola darah yang keluar daripada badannya. Wayura maq'aduhu min al-jannah, dan diperlihatkan tempat di dalam syurga. Wayujar min adzabil qabr, dijauhkan daripada azab kubur. Maknanya fitnah kubur dia tak dapat, dia tak dikenakan ke atas. Wayaman min al-faza'il akbar, dia dapat bebaskan diri dia, selamat daripada al-faza'il akbar, ketakutan yang sangat besar. Wayuhalla hullatal iman, dihiasi dengan perhiasan iman. Kemudian wayuzawwij min al-hurud 'ain, dikahwinkan dia dengan bidadari. Dan kemudian disebut wayusha'u fi sab'ina insanan min aqrabihi. Dan kemudian dia dapat bagi syafaat kepada 70 orang kaum keluarga. So ni kelebihan orang yang mati. Okey, baik. Kita berhenti melihat 5 minit.